Kita sekarang di dalam forum Kamsel dan Kamsel Talk. Kita bicara dengan Aswin Sirgar Sisti. Ini kita akan bincang-bincang yang berkaitan dengan road safety, dengan kaitannya dengan masalah polisi dan pemulisannya. Pak Aswin, siap. Ini kira-kira kita melihat bahwa road safety di Indonesia ini kadang-kadang kita kayaknya sudah hirup pikuk. Ya. Tapi kenapa penilaian dari luar atau bahkan overview yang dilihat dari PBB atau dari mana, kok kayaknya itu kita masih belum ada gregetnya atau kurang nendang gitu katanya. Ini ya. Menurut Pak Aswin gimana nih kalau penilaiannya nih, pengalaman Pak Aswin untuk menekuni dan mendalami tentang road safety? Iya, terima kasih ini Pak, saya diajak ke Kamsel Talk nih, luar biasa Pak. Saya pertama kali nih ada di apa namanya acara ini. Acara bincang-bincang. Siap ya Pak, ya bincang-bincang road tentang safety, ya. Road safety 2-0 accident. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu berkecil hati sih Pak dengan data atau dengan publikasi yang disampaikan oleh pihak-pihak luar tentang kelihatannya kita kok masih down gitu Pak ya. Tapi kita bisa merefleksi dari secara teoretikal sistem transport itu sistem yang kompleks memang Pak. Jadi mungkin sebagian besar ya, baik stakeholder-stakeholder yang mengampu bidang road safety sudah berbuat yang banyak, tapi ini nggak bisa, nggak cukup di stakeholder aja, ini harus juga di masyarakat gitu Pak. Nah, karena masyarakat sebagai subjek, sebagai pengemudi, sebagai pengguna jalan, sebagai pemilik kendaraan merupakan kunci utama dari peningkatan kualitas ya. Road safety Pak itu Fien sendiri. Pak Fien mengatakan tidak usah berkecil hati, tapi kita terlalu dikecilkan. Ini kalau kan gambarannya kan kita malah dianggap kadang-kadang saya itu merasa begini ya. Iya, mungkin iya. Kalau tidak terlalu banyak tahu malah nggak apa-apa, tapi kalau tahu jadi momen juga, toh Pak. Siap, betul Pak. Ya. 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 Tapi saya setuju apa yang sampaikan Pak Aswin bahwa tentang transport, tentang traffic ini memang kompleks dan rumit ya. Memang perlu ada peran serta masyarakat. Tidak hanya pada level stakeholder, level stakeholder ya, nah, sekarang Pak, pertanyaan ya. Begini Pak, kalau rata-rata orang-orang di Indonesia ini, ini kalau saya boleh agak skeptis ya. Saya mengatakan mereka itu kadang-kadang malah bangga kalau melanggar loh, bukan bangga kalau tertib. Kadang-kadang ya. Kalau melanggar malah diceritakan atau ya. Kadang-kadang bahkan di lingkungan pendidikan pun malah seolah-olah nah. Melakukan pembiaran ya. Nah, tapi gimana lagi kalau orang Jawa itu terus lebih menaik. Nah, ini yang masalahnya di situ Pak. Secara komunikasi yang melanggar ini yang koar-koar gitu loh Pak ya, yang bercerita, yang diem, yang patuh itu dia diem kan, nggak memberitahukan, tidak menyampaikan kemana-mana. Silent majority tidak berbuat. Nah, silent itu? Majority tidak berbuat kalau bahasanya gitu. Ya. Tapi bagaimanapun jumlah yang melanggar ini juga nggak bisa diabaikan sedikit. Memang mungkin bisa jadi banyak Pak. Persentasenya mungkin bisa dilihat dari proporsi tilang, dari kecelakaan lalu lintas, dari ketidaktertiban lain, termasuk salah satunya indikatornya apa istilahnya, kesemrautan atau macet. Nah gitu, tadi Pak Aswin ya. Bilang ya. tilang gitu ya. Iya Pak. Tapi kita sekarang kalau melihat polisi kadang-kadang ditilang surat-surat, dia tidak peduli yang lain-lain, padahal untuk di RUNK di apa namanya ya, masalah betul. Road safety yang dikelola oleh PBB menunjukkan ada setidaknya 5, ada speed, drink driving, helm, terus child restraint ya, dan juga ya. Untuk seat belt. Tapi kan kita juga sudah menerapkan untuk penggunaan handphone dan melawan arus. Jadi menurut Pak Aswin gimana nih merubah mindset agar jangan hanya sekedar tanya surat-surat atau hanya seolah-olah kalau surat-surat lengkap boleh melakukan apa saja gitu. Salah satu dari kelemahannya kalau memang masih kita pertahankan Pak ya, interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar gitu Pak ya, dengan yang melanggar, diduga melanggar itu. Ya seperti tadi, karena protokol pengecekannya itu Pak, prosedur pengecekannya itu pasti akan mempertanyakan mana surat kendaraan, mana surat izin mengemudi gitu Pak kan. Karena selalu kemudian, menghentikan. Padahal kan semestinya kita menangkap orang yang melanggar. Kita mestinya mulai membangun sistem yang
bisa menggantikan interaksi langsung ini, Pak. Jadi menggantikan interaksi langsung berarti dengan cara elektronik, dengan begitu cara ya, Pak? Elektronik, ya kan, Pak? Tanpa interaksi langsung, apalagi dengan adanya pandemik seperti ini kan sangat berisiko anggota ya. Kalau terus melakukan secara langsung bisa tertular ya. Atau menjadi penular. Betul. Nah, ya. Saya ya. Juga ingin menyampaikan ya. Tadi bahwa tilang memang saatnya untuk diterapkan secara elektronik. Sekali ya. Pak Sun juga menyebut kecelakaan. Iya. Pak Sun, kecelakaan ini kadang-kadang kita ini terlalu mudah untuk menghakimi. Misalnya ya. Rem blong. Siapa? Nah, ya. Ini kayak orang kenapa mati? Sakit jantung. Selesai. Ya. Tapi tidak bertanya kenapa sakit jantung. Jantungnya nah, berhenti memang itulah. Gitu, Pak, kan? Makanya ya. Ketika ya. Mengatakan ya. Rem blong, rem blong, ya. Rem blong. Ya. Nah, itu ya. Menurut Pak Sun bagaimana sih nah, sebetulnya ini, yang ini ideal menangani kecelakaan lalu lintas? Bagaimanapun di Republik, Pak, ya, di Indonesia itu yang bertanggung jawab melakukan investigasi setiap kecelakaan dimanapun berada itu adalah polisi. Apa yang kita dengar, apa yang kita dapat adalah hasil investigasi dari petugas-petugas di lapangan. Sehingga untuk mendapatkan apa namanya, Pak, pengetahuan tentang penyebab faktor yang lebih kompleks atau lebih luas lagi itu membutuhkan kualitas investigasi yang investigasi mumpuni. Padahal polisi itu menginvestigasi kan bukan menghakimi tapi membuktikan iya. Kayak sekarang perlu iya. Ada pengembangan bahwa tidak hanya makro tapi juga iya. Mikro dan iya. Berbasis kepada scientific investigation. Betul, nah, Pak. Ini iya. Pak Aswin berpendapat bagaimana? Iya, jadi pembuktian dalam kecelakaan lebih kepada proses rekonstruksi ulang gerakan-gerakan rekonstruksi ulang artinya iya, kita bisa membuktikan prasaat dan pasca kecelakaan. Jadi kita bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan kendaraan, manuver-manuver yang terjadi termasuk komponen-komponen di dalam sistem lalu lintas secara umumnya. Nah, itu kan bisa berlubang. Sekarang sudah ada alatnya itu, Pak Aswin. Itu ada. Secara elektron sudah bisa. Kalau ibaratnya kita ke optik, iya. Itu kan kita dicek pakai komputer. Bapak iya. Main sekian, sinir iya. Sekian, iya. Baru dimanualkan. Betul, Pak. Iya. Sistem ini sudah ada. Itu ada kamera untuk penyidikan dan ini sudah kita iya. Mulai terapkan ya. Iya, Pak. Satu lagi, Pak Aswin, ini mungkin kita sudah di ujung acara nih. Iya. Proses penyidikan ini kebanyakan hanya pro justisia, tapi lupa untuk pencegahan, lupa untuk perbaikan, iya, lupa iya, untuk peningkatan, iya. Bahkan untuk pembangunan. Iya. Jadi Pak Aswin menyatakan gimana nih? Amanat yang diterima oleh polisi sebagai penyidik itu, Pak, menyita atau membuat petugas itu berusaha membuktikan adanya proses pelanggaran peraturan di dalamnya. Jadi pro justisia kan pada intinya adalah menempatkan keadilan, Pak, bagi yang melakukan dia bertanggung jawab untuk bagi korban peradilannya. Iya, Pak, bagi korban mereka mendapat perlindungan. Di samping itu mestinya kita bisa titipkan sih, Pak, ke polisi untuk melakukan kegiatan-kegiatan investigasi yang pro engineering, lebih ke arah teknik, lebih ke arah teknis, bisa melihat kondisi jalan, kondisi kendaraan. Berarti gitu. Perlu ada suatu riset. Siapa? Perlu penelitian. Jadi artinya tidak hanya sebatas pada proses peradilan tapi juga untuk penelitian. Karena polisi menegakkan hukum ini untuk kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan membangun peradaban. Karena ini untuk menyelesaikan konflik secara beradab ya. Benar, Pak. Membuktikan benar. Dan tentu ada manfaat untuk mencegah, untuk membangun, untuk memperbaiki, dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tapi kalau boleh saya, Pak, sebelum ditutup, Pak, ya. Jadi memang kita harus gencar gitu, Pak, ya, menyampaikan ke internal ke kita polisi paradigma baru tentang turjawali, ya, pengaturan penjagaan pengamanan patroli, penyidikan, bahkan registrasi identifikasi kendaraan pengemudi, semua itu adalah road safety. Gitu. Jadi, kita semua harus ada paradigma baru. Iya, Pak. Semua yang dilakukan polisi adalah untuk road safety. Road siap. Safety dalam bahasa Indonesia adalah lalu lintas yang iya. Aman, selamat tertib dan lancar. Terima kasih, Pak Sun. Terima kasih, Pak. Good. Siap. Selamat untuk kita bicara road safety.